Kita sadar gak sih bahwa saat ini Indonesia kian terpecah karena perbedaan pendapat dan ego masing-masing. Di bulan suci ini, kita harus membuat perubahan yang lebih baik untuk diri sendiri, orang lain, dan bahkan untuk bangsa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, terjadi teror bom di beberapa kota. Semoga tak pernah terulang lagi. Terorisme sudah menyebar ke seluruh penjuru dengan doktrin-doktrin yang tak masuk akal dan bahkan menyesatkan. Untuk itu, tak ada kata kompromi untuk mereka. Mereka adalah musuh dan harus dilawan dengan hal-hal yang positif. Dan Ramadan kali ini, saya berniat memperbaharui diri, perkataan, perbuatan, juga dalam hal berpikir untuk kebaikan. Hei, Kang Adi. Hei, udah dari tadi. Udah pulang ini. Dari mantap ya, tegelasnya. Udah. Kapan nih Bang Adi kumpul-kumpul? Besok udah puasa loh ini. Iya, sudah puasa hari pertama, Bo. Jalanin lagi kita kumpul nanti. Oke, kita bokso. Kita buat bakso. Oke, solusinya tuh tadi. Sekalian kita bisa kumpul bareng lagi tuh. Nanti kita kabari sama teman-teman yang lain juga, jangan sampai mereka mau kan. Oh iya, Bang Adi kira-kira tempat baksonya yang cocok di bagian mana di sini, soalnya aku belum tahu nih. Kalau tempat banyak sih, bisa Panti Asuhan, bisa juga kalau kita di jalan-jalan lihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang dari gerobak, kita bisa kasih sembako di situ. Oke, kalau begitu nanti kita sampaikan sama teman-teman yang lain, toh. Udah, kalau kayak gitu udah fix. Karena udah malam, besok udah mau sahur pertama toh, Adi. Kita pulang dulu, mari. Oke. Oke. Media sosial saat ini berperan sangat penting. Berita hoax yang menjamur sampai tulisan-tulisan yang memecah belah tersebar begitu hebat. Entah di Facebook, Instagram, YouTube, atau grup-grup chatting yang lainnya. Saya dan teman-teman melakukan bentuk perlawanan dengan melakukan hal-hal yang positif. Kalaupun ada berita atau kabar yang buruk, tak ada gunanya juga untuk di-share. Karena itu hanya menambah sesuatu yang buruk akan menjadi lebih buruk.